Bang Dasko. Bingung saya mau dijawab yang mana. Gimana satu-satu dong? Ya. Hari ini apa aja? Ada. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Totalnya ada 50 bang. Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya dua, ada yang satu, ada yang lebih dari satu banyak. Gitu. Bang Dasko, ada info nih, benar nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang untuk? Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. Kalau untuk yang diundang hari ini, apa? Iya nanti lihat aja. Bang Dasko, kemarin apa betul ada ketua MA juga Syarifuddin ke datang ke Kertanegara? Saya nggak lihat. Kemarin saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada jadwal pengundangan. Kalau agenda Hambalang besok gimana Pak Dasko? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini. Mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang hari ini banyak dari profesional juga Pak Dasko? Banyak dari profesional. Bang, jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Bang, tadi Mas Budi datang itu dia sebagai dari partai atau sebagai calon menteri juga Mas Budi Jiwandono? Bantu saya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.